Polres Barsel ringkus 6 pengedar narkoba. Jajaran Polres Barito Selatan menangkap 6 orang bandar dan pengedar narkotika beserta barang bukti 75 gram sabu, 92 butir pil Zenith dan uang tunai diduga hasil penjualan sebesar 20,9 juta rupiah. Keenam pelaku, satu diantaranya merupakan perempuan, ditangkap di waktu dan tempat berbeda di wilayah hukum Polres Barito Selatan. Kapolres Barito Selatan, AKBP Yusfandi Usman, dalam press release kepada wartawan, Selasa 5 April 2022 mengatakan, selama bulan Maret hingga 2 April 2022, pihaknya berhasil menangkap 6 terduga bandar dan pengedar sabu yang salah satu di antaranya perempuan. Dari pelaku perempuan berinisial HK, warga Buntok diamankan 12 paket sabu seberat 16,4 gram, sedangkan dari WS dan MI disita sabu 0,71 gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar 20,9 juta rupiah. Dari pelaku lainnya, berinisial UN disita barang bukti 92 butir pil Zenith serta uang tunai, kemudian dar RN, warga desa Kalanis, 10 paket sabu seberat 1,07 gram. Dan dari pelaku inisial DI, disita sabu seberat 9,66 gram. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Buntok, Lismudi, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.